Saya tak pernah sabar. Kalau lagi pada sini, saya 100% dah. Saya berkata, saya percaya dia boleh datang, dia boleh sampai. Pasal kita sini banyak pulau. Kalau dia datang di sini, dia boleh sangkut pulau-pulau. Dia boleh singgah. Kalau belah sana, apa ada? Kosong. Babi hutan sedang... Dia dengan family ni agak tak selesai. Dia agaknya tak ada masalah-masalah rumah tangga ni. Dia mungkin ada masalah rumah tangga. Jadi itulah terpaksa dia bawa diri. Dia tak lari pun. Dan tak tahu dia nak ke mana. Kita pun tak faham. Sana pulau mainland. Ini pulau Pangkor. Dan tak tahu nak pergi mana. Kan nampak kayanya dia mungkin. Bagi pengetahuan saya, saya telah memohon kepada Jabatan Pelitian untuk bertindak ataupun membuat operasi pada setiap malam tanpa mendapat aduan daripada mana-mana pihak. Menguras dakwaan babi hutan itu berenang merentasi Selat Melaka dari Sumatera Indonesia, beliau berkata perkara itu belum dapat kui pernah terlihat. Tak masuk akal lah. Pada saya tak masuk akal. Kui pernah terlihat kumpulan babi hutan merentasi gugusan 9 pulau berhampiran pulau besar. Namun agak mustahil ia mampu merentasi Selat Melaka. Tak masuk akal lah. Pada saya tak masuk akal. Kenapa? Tu. Kenapa kita ni, laut kita ni, bukan macam laut-laut laut Cina Selatan apa semua tu kan. Pasal apa kita ni ada pasang surut, air dia laju. Air dia laju. Kalau kita nak ambilkan sasaran daripada Sumatera, dia direct saja ke darat sini, saya rasa tak mudah itu dia sampai.